kick, bass. Bass. DJ, sound check. Lagu anak muda Ambon paling populer. Hanya di Kompat, ensiklopedia budaya Indonesia. Ambon kami kata ringan di kepala. Ingat yang perlu lo makan di saudara. Dan juga bila ada kue ikan kuning, jolo-jolo di
jumpa beda. Apa jumpa hati ingin kau jumpa bisa dari jauh. Sabu dada, maule, cucuk, jelele. Ingin kele, baku kele, bisa bunuh nao. Darah tanyo, air mata di balele. Air mata jatuh basah wajin jele. Hati susah sele, hati susah ale. Dia sama hidup batu darah, amun saja boleh. Sio, saya di dale. Mahina dan maluku jati sem bisa tele. Ambon, tunggu kita bale. Perumpat FM, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam untuk semuanya. Halo, apa kabar? Kembali lagi di program 4 Radio Republik Indonesia Ambon FM 90,1 MHz. Dan sekarang ini kita lagi streaming di RRI Ambon, pastinya YouTube kita ya, Sahabat Today, channel YouTube kita. Oke, Sahabat Today, gimana kabar Sahabat Today? Pastinya hari ini malam minggu ya, Sahabat Today ya. Jadi otomatis yang baronda di saat ini, wow, kemana nih? Karena memang juga faktor hujan, tidak hujan di luar sana dari tadi ya, dari tadi sore kalau tidak salah. Ada memang ada gerimis sedikit, tapi ya sekarang ini aman nih. Dan Sahabat Today, kita langsung aja dengan narasumber kita, bintang tamu kita. Narasumber sih terlalu formal Sahabat Today. Kalau bintang tamu sih asik sih Sahabat Today ya. Oke, langsung aja Sahabat Today kita dengan Yong Belo ya, pastinya. Ya, kalau tadi Sahabat Today dengar cerita rumah tua, nah ini mereka nih. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Apa kabar nih? Baik-baik. Oh iya, pasti baik ya. Oke, gimana kabar datang ke sini? Rasanya gimana gitu? Ya, biasa-biasa aja. Biasa aja. Biasa. Tapi tidak ada yang excited, mungkin yang agak gugup gitu, tidak ada. Oke, perkenalkan dulu nama-nama mungkin yang di luar sana
teman-teman sahabat budaya kita mungkin tidak tahu nih Yong Belo nih kan ada banyak nih, kalau tidak salah ada 6 personil. Tapi yang datang sini 5 tambah yang satu kita produser kita pastinya ya. Oke. Okay. Yang pertama nih Bung siapa nih? Iya, perkenalkan kita nama Beni Sapulete. Beni Sapulete. Oke. Di sebelahnya Beni Sapulete ada siapa? Kalau kita Jeki Tomahu. Ada? Jeki Tomahu. Jeki Tomahu bisa rapat mic sedikit mungkin karena mungkin di luar sana. Oke. Okay. Kalau yang di sebelah kita bapak kita mungkin yang di luar sana tidak tahu nih bapak kita siapa nih? Namanya Emmanuel Manuputi. Kalau bapak terlalu tua ya, mesti harus panggil kayaknya Bung ya. Biasanya Boy. Bung. Biasa dipanggil Boy. Boy. Oke. Okay. Jadi jangan Emmanuel lagi, Boy aja ya, yang lebih akrab ya kita. Oke. Okay. Di sebelah Boy siapa nih? Ronald Poseratu yang agak beda dari yang lain. Soalnya rambutnya kan. Di sebelah kiri, sebelah kanan ya, kiri, kanan saya, oke. Okay. Kalau beta, Roy Sapulete. Roy Sapulete kayak, namanya sudah kita dengar nih. Saya dengar. Oke, okay. Kita ke Bung Roy aja ya. Bung Roy, jangan Emmanuel ya, Bung Roy aja. Oke, okay. Bung Roy, boleh tahu, Yong Belo nih, bisa ceritakan sedikit mengenai Yong Belo, apa itu Yong Belo, mungkin yang di luar sana belum tahu. Oh ya, terima kasih. Jadi beta akan memberitahukan bahwa grup Yong Belo itu nama dari Yong Belo sendiri yaitu Yong Belohi. Yong Belohi. Iya, Yong Belohi. Oke. Okay. Jadi Yong Belo itu awal mulanya terbentuk Yong Belo. Yong Belo sudah lama sekali dari mulai ketua masih di kampung, sudah terbentuk tapi belum namanya Yong Belo. Tapi masih namanya edukasi untuk nyanyi-nyanyi di gereja. Oke. Okay. Sampai di Ambon, kita terbentuk grup Yong Belo. Yong Belo. Untuk penyanyi-penyanyi yang berasal dari negeri Ulat, kita gabung, kita bentuk grup Yong Belo. Itu pada tahun 2013. 13. Kita pertama kali album. Buat album. Oke. Okay, ya, masih okay. Albumnya di PCD. Itu belum rame YouTube ya. Ya jadi rame memang YouTube. Album. Iya. Okay. Pada saat itu ramainya masih pakai album. Oke. Okay. 2013 kita album pertama, kita langsung ya kita berkarya lewat kita punya lagu-lagu. Oke. Okay. Habis itu sedikit vakum. Karena ya banyak ya sedikit banyak kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Berikutnya tahun 2016 kita keluarkan album lagi, album yang kedua. Yang kedua. Ya, Yong Belo yang kedua. Tapi kalau lihat di channel YouTube ada Yong Belo 2. Maksudnya apa tuh Yong Belo 2? Ada kan? Ya kan ada di channel YouTube tapi bukan di channel YouTube Yong Belo sih. Di channel YouTube orang lain sih ada Yong Belo 2 Toto Buang kalau tidak salah. Iya kan. Lagu Toto Buang itu Yong Belo 2 itu maksudnya bukan Yong Belo hanya satu. Hanya satu. Iya, jadi tambahin 2. Tambahin 2. Iya. Maksudnya 2 itu lagu berikutnya. Oke. Ya, jadi awal kan lagu Cakalele tuh. Iya. Berikutnya itu lagu Toto Buang. Iya, soalnya captionnya memang sih agak sedikit kita tidak paham. Kirain oh Yong Belo 2 berarti ini Yong Belo yang baru lagi. Padahal orang yang sama. Iya, padahal orang yang sama. Oke. Okay. Untuk Bapak Emmanuel kembali saya. Bung, bagaimana nih mungkin lihat untuk produser Yong Belo saat ini, gimana nih lihat Yong Belo saat ini? Mungkin dengan formasi yang baru ya, karena memang ada 2 atau 3 lagu yang memang baru dikeluarkan. Terakhir bukan lagu itu ya, lagu apa? Rumah Tua itu bukan, ada kan yang baru lagi. Ya. Oke, okay. Mungkin Bung lihat saat ini Yong Belo? Jadi beta sendiri sebagai anak anak dari Ulat sendiri. Ulat. Oh jadi memang semuanya memang ini dari Ulat iya, semuanya ini. Jadi musisinya ada musisinya. Musisi. Orang Onal ini kan ketumpung istilahnya
auditor sekalian untuk pegang studio rekamannya. Oh, pegang studio rekaman. Jadi okay. Onal ini juga selain bisa istilahnya dia pegang studio, dia pemain organ. Pemain organ. Ya, jadi kalau kita kemana-mana sering Onal dibawa. Okay. Jadi ya beta sebagai orang ulat sendiri merasa terpanggil bahwa banyak orang ulat mempunyai talenta-talenta. Talenta-talenta yang selama ini belum bisa dikoordinir menjadi satu. Okay. Nah, mereka merasa terpanggil sebagai orang ulat membuat melanjutkan dari kita punya legend-legend yang sebelumnya, legend Elin Yombelo yang sebelumnya. Jadi beta berkumpul teman-teman menjadi satu dan kita sudah mulai eksis dan kita membuat studio rekaman sendiri. Studio rekaman. Jadi sendiri. Studio rekaman Jeriman punya Yombelo. Jeriman punya Yombelo. Oke, oke. Bung, kalau studio sendiri, studio, apakah studio ini bisa dibuka untuk umum juga atau khusus cuma untuk Yombelo saja? Jadi prioritas utama itu khusus untuk Yombelo. Khusus untuk Yombelo. Jadi jika misalnya ada teman-teman teman-teman penyanyi yang mau bergabung, mau untuk rekaman, kita akan lakukan per paket. Jadi istilahnya siap untuk ditayang nanti ada. Oke. Ya gitu. Jadi memang. Jadi buka untuk umum juga. Buka untuk umum juga. Untuk umum jadi juga. Siapa saja nih. Jadi ya. Kalau mau silakan aja. Baru studionya nih baru nih masih fresh kan. Ya. Jadi masih asri. Oke. Untuk proses lagu-lagunya, kalau dibilang lagu-lagu dari Yombelo nih, kalau saya lihat ada lagu rohani satu ya, satu lagu rohani di channel YouTube-nya Yombelo. Ini apakah tidak lagu cinta nih ada nih lagu cinta yang sudah keluar lama. Ini proses lagu-lagu yang saat ini sementara digarap nih bertemakan apa saja nih? Lagu banyak lagu Ambon kah atau lagu Maluku kah atau kebanyakan ke lagu cinta? Ya jadi ya khusus kita Yombelo sendiri lagu yang akan ketong rilis itu yang pertama ketong tentang nuansa Ambon. Nuansa Ambon. Iya. Okay. Itu ketong sen terlepas dari ketong menunjukkan bahwa Ambon ini banyak adat istiadat budaya. Oh, budaya. Iya. Kita utamanya kita kasih naik lah naik. Itu budaya orang Maluku ya. Oke, kayak rumah tua terus meja makan kasiang banyak kita, kan itu. Iya. Jadi tradisi-tradisi dan adat istiadatnya masih ada dipegang sampai saat ini. Iya. Oke. Kan banyak nih kalau sampai lagu-lagu Ambon, kalau sampai grup tuh banyak yang buat tuh kalau tidak lagu mama, lagu papa atau orang bersaudara. Biasanya kan gitu kan. Tapi kalau di Yombelo ini kan cerita rumah tua, tapi menggambarkan persaudaraan di situ juga, menggambarkan kampung. Oke, ada proses lanjut untuk lagu yang berikut ini, mungkin ceritakan mengenai apa nih lagunya? Untuk proses lagu berikut namanya judulnya Sopi Adat. Sopi Adat, ya. Wow. Kalau cerita Sopi ya saya takut nih. Cerita Sopi, masalahnya Sopi, tapi sebenarnya untuk pemerintah sendiri ya, bukan ini ya, untuk pemerintah sendiri menyangkut Sopi ini. Kita kalau mau panas pila gandong atau apa, mesti kan harus minum Sopi dulu nih, itu dengan Sopi. Oke. Tapi kalau ciri khas lagu dari Sopi ini gimana nih? Ciri khas Sopi ini maksudnya menceritakan itu yang penciptanya memang belum hadir, namanya Kleni. Kleni. Ya. Oke. Itu pencipta Sopi Adat. Oke. Sopi Adat sendiri menceritakan bahwa seseorang merantau yang jauh dari Maluku, ingin pulang ke Maluku. Melihat adat istiadat budaya kita, melihat tata, kalau bahasamu kan tata bapak toh. Oke. Bapak cakalele, sambil mama pakai kebaya, dan lihat basudara dong pada saat itu kan posisinya posisi adat. Minum sopi adatnya. Minum sopi adat. Iya. Toh gitu ya. Jadi ya. Ceritanya kayak gitu. Jadi bukan minum sopi diganggang mau ngaco gitu. Jadi bukan itu ya. Kalau itu ya sih nanti dapat ya bosnya udah mau panggil pasti. Oke, kalau proses sementara proses-proses itu jalan ada base camp di studio aja. Base camp Yombelo di studio aja. Kalau untuk Bung
Bung yang di sini juga, Bung yang ini nih. Kalau kumpul gitu gimana nih? Kalau kumpul ada ribet untuk latihan kumpul latihan untuk lagu baru atau cipta lagu gimana atau prosesnya gimana? Kumpul-kumpul gimana nih? Iya, kalau katong grup John Belo nih, sing ada ribet, sing apa-apa, aman-aman okay saja. Jadi kalau katong satu datang, terus panggil satu sama, kumpul sama-sama, malah duduk kayak biasa, terus ya cara-cara dan bla bla bla. Terus akan jadi lagu gitu. Oh, langsung ya jadi lagu. Oke. Oke, okay, berarti kita, kayaknya duduk kayaknya paling asik tuh duduk dengan Sopi tuh. Jadi kita punya grup di WA, grup Nyombelo, ketika istilahnya orang Ambon bilang, orang Kampung bilang UE artinya ketika teman-teman ayo dong kumpul mau bikin lagu apa. Nah, kita duduk-duduk tercipta cerita-cerita, terciptalah itu lagu. Oke, terbentuk lagu. Bukan aspirasi duduk langsung jadi lagu, aspirasi duduk jadi lagu. Oke, ya, tukar pikiran. Oke, tukar pikiran. Kalau musiknya sendiri agak ribet sih musik nih, musik gimana nih? Kalau menyangkut musiknya. Musik. Karena kalau genre yang Nyombelo sendiri, genre Nyombelo nih agak sedikit bingung nih saya genrenya mau ke bawa ke mana. Oke, okay. Musiknya musik, gimana? Musik sih entah lalu juga. Mm-hmm. Musik. Jadi kata beta nih bekerja ikut genre, ikut apa yang tetap harus dengan harus mesti bisa sembis lah. Oke, okay. Jadi memang harus. Yeah. Jadi kalau musik sekarang ini ikut musik sekarang yeah, ini yeah, ya. Oke, okay, siap. Jadi agak tidak terlalu ribet. Iya. Yeah. Tapi kalau 6 kumpul proses untuk mungkin bagi suara atau apa itu ada ribet tidak dari Nyombelo? Sebenarnya ada 7 orang sih. Ada 7 orang. Wah. Iya, 7 orang. Hmm. Jadi istilahnya 5 datang, 2 ada satu kebetulan di Namrole. Hmm. Ada yang itu biasanya pencipta lagu. Jadi sama rata-rata teman-teman ini semua bisa cipta lagu. Okay. Kecuali saya, kecuali beta sendiri sebenarnya bisa cipta. Produser sih ya, duduk nanang aja. Bos kan, jadi nanang nanti. Tapi kalau proses lagu sudah siap, terus kasih makan untuk produser gimana? Produser langsung tolak apakah atau? Semua kita bicarakan dari pertama, jadi ketika Bung mau bikin lagu ini, oke okay, silakan. Nah, apa yang mereka lakukan beta anggap baik. Okay. Dan selama ini memang baik banget. Oke. Okay, nah gitu. Jadi siap. Biasa-biasa aja kok. Oke. Okay, ya. Jadi biasa-biasa aja ya, nih, biasa-biasa. Tapi yang penting masuk jalan. Ya. Yang penting grupnya enjoy ya, senang. Oke, okay, jalan-jalan. Ya. Oke. Okay. Ada punya planning mungkin ada punya target untuk Nyombelo? Kita target mungkin setiap bulan ini bisa 1-2 album yang kita keluarkan setiap bulan. Lagu, oh, satu single. Single atau album? Single. Lagu. Oh, jadi lagu, misalnya ya? Bulan September kita bisa keluarkan 2 lagu. Wow. Jadi setiap bulan karena mengingat bahwa kita punya studio sendiri. Oke. Okay. Jadi mau apa lagu, aja wah, sudahlah. Ya. Sing ribet tuh. Ya. Apalagi sekarang ini kan kalau bilang anak muda Maluku khususnya di Ambon ya, khususnya di Ambon tuh dulu tuh kan kalau mau rekaman ya ke Jakarta yeah, untuk yeah, ini mixing mastering segala macam bla bla kan mesti harus ke Jakarta dulu baru ini. Sekarang kan tidak, sekarang kita langsung aja. Oke, kalau gitu kita dengarkan lagu dulu ya, nanti balik dengan Nyombelo yang pasti ada bosnya nih. Oke. Oke, sahabat tuh deh tetap dengan program 4 kita nikmati yang satu ini dari Nyombelo, jangan kemana-mana. Nanti kita balik, kita akan tanya-tanya kulas nih kalau lihat Nyombelo nih pasti dari mereka punya kampung ya, kampung halaman tuh pasti ada logat-logat tersendiri mungkin ya. Mungkin ada bisa taruh di lagu itu ya. Oke, sahabat tuh deh tetap dengan program 4 kita nikmati yang satu ini. Thank you.
salembeng katong bagi akan. Sekarang sujau di tanah orang, jangan sampai lupa mama dan papa pun pasang. Kalau satu sujadi orang, jangan balik muka lihat orang lupa saudara. Tertutup sasa di dada.
Teras Musik Ambon. Dan sahabat tuh dia kembali lagi di program 4 Radio Republik Indonesia Ambon. Saat ini kita masih di program Teras Musik Amboina. Kita masih dengan Nyong Belo, sadap. Yong Belo kayaknya bajunya minta dong. Oke, okay. Tadi lagu menyangkut meja kasiang, meja makan kasiang nih. Bisa ada yang bisa diceritakan menyangkut meja makan kasiang. Kenapa pilih lagu ini atau yang penciptanya nih? Kebetulan penciptanya juga enggak datang, Kleni sendiri. Okay. Jadi menceritakan bahwa pada saat basudara adik kakak ini, dia keluar dari kampung. Kampung Ulat menceritakan kisahnya. Jadi istilahnya mama dan bapak itu duduk di atas meja makan. Memesan kepada basudara, adik kakak semua ini, sebelum dong semua keluar dari Ambon, bapak dan mama mau sembahyang perdon dulu. Apabila dong berhasil di tanah orang atau tanah rantau misalnya Ambon ini, jangan lupa dong lihat saudara. Artinya lihat orang, jangan lupa lihat saudara. Jadi saudara diutamakan. Nah itu menceritakan itu. Karena memang kalau cerita menyangkut meja makan kasiang atau bisa dibilang meja lesa, kan meja lesa itu semua menyangkut. Unak-unak apapun itu semua di meja tuh atau makan sama-sama. Tapi sekarang ini kalau cerita meja makan kasiang, kasiang. Cuma kasiang. Karena memang saat ini lapis ibu-ibu. Semua bukan meja makan di depan TV atau HP. Iya. Oke, ada lagu yang mungkin dari Yong Belo sendiri, lagu yang bahasanya memang bahasa dari ulat sendiri, ada tidak ada proses atau ada mau cipta atau sudah ada? Kalau bahasa dari ulat untuk dialeknya ada kita masukkan pada saat dulu lagu Cakalele. Ya. Okay. Ada beberapa bahasa yang kita masukkan dalam lagu itu. Bahasa tanah kan? Iya, bahasa tanah. Itu di rap. Rapper. Oh, jadi rapper. Terus kalau dari 6 ya, 6 atau 7 tuh ya, 7 personil yang saat ini, ada semuanya vokalis, ada rapper tidak di situ? Kalau untuk rapper, atau nanti featuring mungkin? Karena saat ini, featuring ya, memang ya, tidak ada yang ini. Karena memang, ini menyangkut Pak Produser nih. Ini kan menyangkut juga pasar nih. Tuntunan pasar kan otomatis kan, kalau ada rapper-rappernya pasti laku nih di YouTube apalagi. Ya di YouTube nih pasti ada rappernya. Untuk musik sendiri ada perubahan musik ikut kekinian saat ini ataukah memang pas Nyong Belo sendiri atau gimana nih? Jadi kalau beta bikin musik itu ikut zaman, ikut masa. Ikut masa. Ya, jadi memang masa sekarang itu. Sekarang musik itu supaya lebih tren. Iya. Oke, lagu Cerita Rumah Tua nih, saya balik nih. Soalnya Cerita Rumah Tua kalau bisa dibilang liriknya ada yang kita tahu. Iya. Liriknya mungkin itu liriknya gimana tuh? Masukan lirik dari Cerita Rumah Tua. Soalnya ada mungkin satu kata atau dua kata tuh nendu nene cerita itu ada kayaknya yang udah tidak asing gitu. Oh, yang duduk di rumah tua kayak macam lagu silsilah rumah tua gitu. Iya, mungkin kebetulan pencipta lagu silsilah rumah tua tuh om saya sendiri. Oh gitu, iya. Oke. Kalau gitu sih aman sih. Kemar sopulit. Takutnya jangan sampai ya itu ya, kan kalau YouTube kenal ini ya potong lagi. Oke, untuk proses video-video klip nih apakah cuma diulat saja dari Yong Belo atau ambil suasana di mana nih yang kalau biasa untuk bikin video klip? Jadi kita rencananya video klip dalam hal ini kita selain bukan saja di Ulat, di mana saja, artinya selain kita memamerkan video klip kita memamerkan budaya di Ambon atau view-view yang bisa kita jual ke luar. Tempat-tempat wisata yang bisa kita jual ke luar.
Itu tujuan kita sebenarnya sih. Iya, karena berarti otomatis Ambon, promosi ya, nah, promosi Maluku Ambon, atau Ambon. Di Ambon ini tempat-tempat wisata banyak tapi belum dikenal seluruhnya. Iya, oke, ya. oke. Siap. Kalau gitu nanti ya saya mungkin langsung dengan Dinas Pariwisata langsung. Supaya ini. Kalau dengan Amo sendiri gimana nih? Kalau untuk Pak Produser, tanggapan mengenai Ambon Kota Musik nih saat ini? Ambon Kota Musik memang bagus, cuma sekedar kota musik tapi view musiknya belum terlihat. Misalnya di ajang-ajang nasional, di ajang-ajang itu tidak terlihat karena kenapa tidak dikoordinir jadi satu. Iya sih. Nah contohnya yang kita bicarakan saja bahwa mau menjelang Kota Ambon ini tidak ada keramaian-keramaian. Iya, keramaian. Nah padahal zaman dulu, padahal misalnya mau hari ulang tahun kota, oh ramai udah, musik apa udah jalan di pinggir-pinggir jalan. Iya, nah begitu kan, sehingga kita punya terkenal Ambon Kota Musik ini, dia muncul kembali dan bangkit kembali. Iya sih, oke. Kalau memang Ambon menyangkut Ambon Kota Musik ya, kalau musik biasa kalau makan di itu tuh biasa langsung ya. Tapi anak-anak muda yang saya datang, artis yang saya bawa ke sini, mereka bilang mereka tidak anggap mereka itu pengamen, tapi seniman. Ya, datang ya, nyanyi, setuju. Hibur, kasih, ya kan. Tapi ya itu. Yang kita lihat cuma itu memang sih. Mudah-mudahan ya, Pak Roni mana Pak Roni nih? Roni Lopis. Oke. Ke depan video klip yang nanti ada lagu nih ya, saya sekedar bocoran karena memang masih audio nih. Proses untuk video klip yang baru ini, lagu yang baru nih yang mau nanti diluncurkan nanti. Sebenarnya udah rilis, udah keluar, cuma mengingat situasi dan kondisi alam, kita mau syuting juga kadang-kadang terganggu. Iya sih, terganggu dengan cuaca. Kondisi alam, cuaca, jadi mungkin minggu dua, satu dua minggu udah keluar ini karena mungkin kalau misalnya udah panas atau udah apa, nah baru kita bisa syuting. Oke, siap. Terus ada Pak, ada sementara tour, ada mungkin ada permintaan, mungkin biasa kan Ambon, kalau orang Ambon apalagi lagu-lagu seperti ini pasti ke Belanda ujung-ujungnya ini. Ada punya tour dari mungkin dari Bapak produser sendiri, ada tidak telepon untuk Pak kita undang kemana gitu? Kalau kita punya penyanyi udah ke Belanda ini dua bulan pernah menyanyi di Belanda, Bung Benny ini udah orbit di Belanda sudah lama. Sudah ya. Nah kemarin ada undangan kalau jadi kita main di Tomohon di Manado, kalau jadi masih diincar-incar, kalau jadi mungkin Desember kita lari ke Tomohon. Terus kemungkinan juga ada undang juga ke Sorong, nanti kita lihat. Jadi kita atur jadwal lah. Atur jadwal dulu nih. Kalau jadwal kayak gitu gimana? Ada yang masalah kerjaan nih agak sulit atau tidak nih? Ya, saya kan kerja, jadi atur jadwal dulu. Biasa kalau kita lihat ini, baru kita koordinasi sama bos, Oke. Kalau untuk bos sendiri gimana nih bos? Kalau beta sendiri ya paling ambil cuti lah. Artinya iya pasti ya, itu harus cuti. Mau gimana lagi karena nih? Karena tidak bisa tanpa cuti. Pasti ya. Mau lari tugas jangan lah. Tidak bisa, harus cuti aja. Harus cuti ya, otomatis itu ya betul. Oke, proses dari awal untuk Young Belo, proses dari awal mungkin awal mulai naik kembali nih di tahun 2000 berapa nih? 2020 ya, Ben, 19 kalau saya. 19 sebelum COVID. Sebelum COVID nih. Wah, karena kata su jalan melayani di gereja. Pas COVID, kata stop. Oke. Kalau untuk di gereja, menyangkut di gereja, berarti jadwal padat nih untuk mungkin nyanyi-nyanyi di gereja ada. Kita sudah di Peniel, terus Yosef Kam, terus Gatik juga ada undang. Jadi prioritas utama kita main di gereja dulu. Main di gereja. Iya, karena memang kalau bilang personil juga dari mungkin paduan suara, mungkin ya di paduan suara gereja biasanya nyanyi gereja, jadi otomatis kalau itu ya jalan sih. Iya. Soalnya dulu pernah beta sama beta teman Jeto pernah waktu itu umur berapa? Waktu kecil ya? Tahun 2006. 2006 kita mewakili Maluku untuk ikut paduan suara di Medan.
Oh, Alis Parawi. Pes Parawi. Enak lah, juara dua. Juara dua, wah. Wow. Ya. Berarti juara klasik umum dong. Walaupun juara umum di Medan. Berarti memang sudah punya, kalau bisa dibilang ya sudah bisa lah. Emang katong dari semasa sekolah juga katong sudah dilatih untuk nyanyi. Nyanyi ya, jadi otomatis. Bapak guru ada. Tapi kalau dari satu-satu sini, ini kan banyak nih. Ya. Ini apa, bakat nyanyinya memang dari mana? Kalau untuk ini bakat nyanyinya kalau, memang? Oben duluan. Biasa kan dari bapak atau dari mama atau dari oma sih? Kalau beta bakat karunia. Karunia ya, karunia. Sudah terlahir langsung atau suka sih itu aja suka cepat beta dari opa. Dari opa. Tolong nggak bawa bapak tolong. Oke siap. Kalau yang ini kan memang sudah tahu nih cerita rumah tua kan cerita dari lagu itu kan dia bilang opanya atau bapaknya ya. Ini berarti memang turunan dari sendiri. Iya, soalnya beta pun opa dari mama itu, mama pun papa itu dulu pimpinannya mana mungkin masih ingat itu namanya Belo Group, pimpinan Setelehala. Itu beta pun opa. Oke, berarti memang musisi dari awal ya, seniman dari awal sudah ini. Kalau Pak produser, pra-produser, kenapa nih ambil Nyong Belo langsung ini? Pertama beta merasa terpanggil sebagai anak tua sendiri. Anak, oh iya, anak ya, tadi sendiri, sudah bilang tuh, iya. Anak negeri sendiri. Mm-hmm. Terus yang kedua, teman-teman Nyong Belo ini enggak kayak istilahnya, enggak sombong begitu. Okay. Hidup sederhana, bisa di apa, bisa istilahnya, kita bisa merangkul jadi satu, ndak pokoknya ndak macam-macam lah. Nah itu yang beta suka di situ. Di samping itu beta merasa terpanggil juga untuk membentuk paten Nyong Belo yang paten seperti apa sih. Nah di situ jadi tidak Nyong Belo, tidak channel YouTube-nya kesini tidak. Jadi memang paten Nyong Belo nih ini nih. Oke, mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan platinumnya dapat ya. Ya ini kan berdua sekarang kalau bilang namanya musisi untuk lagu Indonesia Timur tuh kan sekarang ini lagi naik daun. Jadi otomatis nanti kita undang, nanti saya kasih ini undang ke Jakarta. Maksudnya langsung video call aja acaranya ya di sini. Kalau Bung Roy sendiri tour nasional, tour dunia, judul lagunya dipakai. Dipakai. Ya, wah. Tour. Waktu 2019, itu kan tur sepeda. Okay. Kan waktu itu di lagu saya itu dipakai dan saya juga yang nyanyi. Oke. Okay. Yang tur de Ambon Manise itu. Oh, lagu saya. Ya. Oke. Okay. Jadi kita mau membuat lagu enggak susah karena rata-rata bisa ngarang lagu. Oh, rata-rata semua bisa. Ya. Semua bisa, cuman jangan ada yang malu-malu ya. Oke, mungkin ada harapan dari Nyong Belo untuk saat ini Ambon Kota Musik, untuk Kota Ambon, atau untuk siapa nih harapannya? Untuk harapan ke depan, untuk pemerintah kota, melihat lagi kita Ambon ini kan dikenal sebagai Kota Musik. Iya. Setelah habis COVID ini kan, Kota Nyong Belo harapkan untuk buat Ambon lagi, kembali lagi untuk menjadi kota musik agar dikenal di mancanegara. Okay. Supaya lagu-lagu yang kotong bawa, mau Don Jombel atau grup manapun, bisa terkenal sampai di luar. Oke. Okay. Yang pasti hargailah. Hargai musisi saat ini ya. Oke. Okay. Pak produser mungkin ada harapan? Nah, harapan beta semoga Nyong Belo ke depan lebih baik lagi. Karena dengan adanya studio sendiri, berarti lagu-lagu ini akan diluncurkan. Jadi kita enggak punya kesulitan apa-apa. Ada kameramawan, ada kamera juga lengkap, ada orang shooting juga lengkap. Jadi kita enggak punya kesulitan apa-apa. Yang diharapkan bahwa Nyong Belo ke depan lebih sukses lagi. Oke, siap. Ini yang terakhir. Untuk Nyong Belo, untuk Pak produser, ada formasi khusus tidak untuk mungkin undang artis kita, artis Ambon, gandeng cewek atau gandeng yang top untuk masuk di grup itu, featuring mungkin, ada tidak?
Kita sebenarnya sudah mempunyai orang Ambon bilang ancang-ancang. Ancang-ancang. Ancang-ancang iya, untuk menggandeng ada teman-teman yang penyanyi untuk masuk ke kita, ancang-ancang aja sih. Mm-hmm. Nah, mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan sebaik mungkin toh. Oke, siap-siap. Kalau ini ya, kalau ini bisa ya, saya suaranya bagus nih. Tapi bohong sih. Oke deh, kalau gitu terima kasih untuk semuanya, untuk Yongbelo, untuk Pak Produsernya, terima kasih. Dan mudah-mudahan sukses nanti Yongbelonya, kita tunggu. Mungkin karya-karya yang nanti akan dikeluarkan. Nanti ya satu lagu nih mau keluar nih, tapi belum nih. Tapi audionya sudah kita, mungkin ada dari Yongbelo mungkin yang bilang, oh bisa-bisa putar ya, kita putar. Oke, terima kasih. Okay, dan terima sukses terima untuk kasih, semuanya. Ya. Oke, okay, dan Sabatu Day itu tadi Yongbelo ya, Sabatu Day ya. Yongbelo kalau Sabatu Day paling tahu, suka dengar kita di program A4 itu lagunya itu yang cerita silsilah Roma Tua itu pasti itu mereka itu. Oke, okay, tetap di Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Saya pamit dan dadah. Tunggu, ale memang luka yang merindukan.
Teras Musik Ambon Enak. Lagu-lagu anak muda Ambon paling populer. Enciklopedia Budaya Keindonesiaan.